Isi mungkin sudah tahu Mas Sudarisman. Saya mohon dan kita berikan tepuk tangan Mas Sudarisman untuk berdiri. Inilah seseorang yang penampilannya tidak layak untuk disebut purna tugas. Dari kami menghormati dan menghargai para purna tugas, dosen purna tugas yang telah memberikan dedikasinya terbaiknya untuk SPSRI asli di tahun 75 hingga tahun 2014 ini sudah melampaui masa yang panjang. Inilah satu bentuk yang ingin kami berikan kepada Bapak Dr. Andes Sudarisman. Mudah-mudahan berkenan melalui pameran ini yang diikuti akhirnya dan disambut meriah oleh beberapa dosen juga alumni kami. Kali ini secara khusus ditujukan kepada Bapak tercintanya, Pak Sudarisman, atas nama ISI Yogyakarta. Saya mengucapkan terima kasih dan sungguh menghargai, menghormati apa yang telah Bapak dedikasikan. Salah satu bagian yang pernah yang Mas Sudarisman pernah terlibat adalah pameran Nusantara-Nusantara. Itu beberapa tahun setelah ada peristiwa Black December atau gerakan Desember Hitam yang ada di kampus Kampingan di sekolah tinggi di STSRI Asri yang merespon keputusan Dewan Juri pameran besar seni lukis Indonesia yang memutuskan sejumlah seniman mendapatkan penghargaan karya terbaik. Sudarisman sebagai mahasiswa muda dengan beberapa temannya, ada Tulus Warsito, ada Wardoyo Sugianto, sejumlah nama lain, merespon situasi itu dengan membuat pameran Nusantara. Kalau tidak salah tempatnya di Kata Pustaka ya, Mas Sudarisman. Ini tempat yang luar biasa. Waktu itu dipimpin Romo Dik, seorang Romo yang begitu akomodatif pada anak-anak muda. Pameran itu kalau tidak keliru pada hari kedua harus ditutup oleh polisi. Itu masa-masa gelap atau masa-masa penuh tegangan, bukan masa-masa gelap, masa-masa penuh tegangan perkembangan atau pertumbuhan serupa di Indonesia. Tetapi Mas Sudarisman bukan seorang pemberontak sepanjang waktu. Mas Sudarisman menunjukkan diri seperti saya tulis dengan tidak begitu intens, tapi sejauh yang saya ingat Sudarisman kontradiksi, tegangan, dan inspirasi dalam sunyi. Mas Sudarisman memutuskan untuk tidak terlibat pada gerakan-gerakan melawan kemapanan, tetapi intens menjadi seorang dosen. Tadi ketika saya duduk di sana, Pak Broto bisik-bisik dengan Ibu Dr. Swastini, Ibu Dekan, Mas Sudarisman itu kalau mengajar tertib. Saya tidak respon karena saya coba mengingat agar tidak keliru. Yang diomongkan dicarakan oleh Kepada Dewan ini betul, ada betulnya. Tetapi kalau saya disuruh menandai apa saya orang namanya pensiun dirayakan itu ya baru sekarang ini saya merasakan tetangga saya itu pensiun ya pensiun lalu daftar ikut apa senaman ular kalau saya cuma gitu. Kemudian kalau tadi dibicarakan tentang apa namanya gerakan-gerakan itu memang saya memang bereaksi pada waktu itu adanya sebuah pembaruan di dalam gaya seni rupa dekoratif di Indonesia, bahwa dekoratif yang ada pada waktu itu bukan saya menolak, tapi itu perlu dikembangkan lagi bahwa sesuai dengan perkembangan zaman maka
sebenarnya kayak semacam itu bukan kita lawan, tapi kita buat saingan. Lalu saya membuat inisiatif untuk membuat pameran dekoratif Pulau Baru. Tapi tadi saya bicara dengan Mas Garisman yang sudah memasuki masa pensiunnya, saya katakan bahwa itu kemudian saya 65 atau maksimal ya, atau seperti juga begini terus karena sebetulnya gak ada masa pensiun memang ya untuk Pulau Baru. Mas, kalau singkat orangnya kan juga masih saya nggak sampai kalau masih muda sekali. Seperti kata Mas Wardo juga masih dari muda sebenarnya. Dan jarang ada sebesar dosen yang aktif sekali, tapi karyanya juga aktif sekali ya selama ini. Dan saya rasa dengan masa purna tugas ini, Pak Sumbang pasti akan lebih lancar. Segera dimulai untuk melihat pameran yang berlangsung. Ibu Rektor Universitas Yogyakarta. Ini sebuah karya dari dosen kami jurusan Seni Murni, bidang utama lukis Bapak Setio Bio Nugroho. Ini merupakan karya dari dosen kolega Kas Kahiran dan